ketika seorang pembom bunuh diri berusaha memasuki salah satu gereja Katolik di Pakistan pada tahun 2015 yang lalu, seorang pemuda yang bertugas sebagai petugas keamanan sukarelawan berusia 20 tahun berusaha menghalanginya. "Aku akan mati, tetapi aku tidak akan membiarkan kamu masuk," kata pemuda itu kepada teroris. Penyerang kemudian meledakkan bom yang membunuh dirinya sendiri, dan pemuda yang sekarang dikenal sebagai calon orang kudus dari Pakistan, namanya adalah Akash Bashir. Karena tindakannya, gereja dengan lebih dari 1000 umat Katolik di dalamnya diselamatkan dari ledakan bom bunuh diri. Akash Bashir meninggal pada 15 Maret 2015 saat pelaku bom bunuh diri menyerang gereja Katolik Paroki Santo Yohanes dan Gereja Kristus dari Pakistan yang terletak di Lahore. Kedua gereja ini berdampingan. Kelompok teroris Tehrik-e-Taliban Pakistan, Jamaatul Ahrar, kemudian mengklaim serangan yang menewaskan 17 orang dan melukai setidaknya 70 orang. Tentu, jumlah itu mungkin lebih besar jika Akash Bashir tidak menjaga gereja Katolik Santo Yohanes. 7 tahun kemudian, pada 31 Januari, Uskup Agung Sebastian dari Lahore mengumumkan bahwa Vatikan menerima Akash Bashir sebagai hamba Tuhan, gelar yang diberikan kepada seorang calon santo. Tentu, sementara gereja meneliti kehidupan dan pekerjaan Akash Bashir. Akash Bashir telah mempersembahkan hidupnya sebagai korban untuk menyelamatkan nyawa komunitas gereja Santo Yohanes. Pemuda pemberani ini bisa saja melarikan diri atau mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi dia tetap teguh dalam imannya dan tidak membiarkan pelaku pembunuh diri memasuki gereja. Dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan lebih dari 1000 orang yang hadir di gereja pada misa minggu itu. Kata-katanya, "Aku akan mati, tetapi aku tidak akan membiarkan kamu masuk," merupakan ungkapan iman yang penuh keberanian. Tidak diragukan lagi, pemuda Akash Bashir adalah teladan iman yang patut dipuji. Pengangkatan Akash Bashir dalam martabat hamba Tuhan merupakan rahmat besar bagi gereja Katolik Pakistan. Dia adalah orang Katolik pertama Pakistan yang akan diangkat ke peringkat umat suci Tuhan. Dan untuk pertama kalinya, Pakistan akan memiliki orang kudus. Keberanian Akash Bashir tentu tidak lahir begitu saja karena alasan humanisme. Dalam situasi di mana nyawa menjadi satu-satunya taruhan, humanisme tidak cukup menjadi alasan untuk berkorban. Jauh dari alasan itu, Akash Bashir telah dikuasai sepenuhnya oleh janji setia Yesus dan kekuatan Injilnya yang menghidupkan. Di dalam Yesus, kematian adalah keuntungan, kata Santo Paulus. Di dalam Yesus, kematian bukanlah kegelapan, tetapi sebuah terang. Akash Bashir dengan tindakan heroiknya menuju terang itu dan sekaligus membiarkan terang itu bersinar di dalam hati orang yang menyaksikan kemartirannya. Tepat yang dikumandangkan oleh komasi amat berbahagia di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Akash Bashir adalah kekasih Allah.
Amen.